Tiba di kantor Tribun Bali, KPN 69, Udayana disambut pimpinan redaksi Tribun Bali, produser Kompas TV dan Radio Sonora di ruang rapat Tribun Bali. Selain mengunjungi kantor Tribun Bali masih dalam satu gedung unit Kompas Gramedia, Kapendam mengunjungi studio Kompas TV Dewata dan Radio Sonora. Peran media dalam era disrupsi teknologi menjadi sorotan dalam acara pertemuan media unit Kompas Gramedia di Bali dengan Kapendam 9 Udayana. Kapendam berkunjung di kantor Tribun Bali, Kompas TV dan Radio Sonora untuk menjalin komunikasi dan juga untuk meningkatkan kerjasama untuk mempublikasikan kegiatan militer. Kami kan di militer tuh sekarang tuh harus terbiasa dengan publikasi. Jadi kami kesini ya untuk menjalin satu komunikasi yang bagus, syukur-syukur ada satu kerjasama untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan militer terutama. Karena sekarang sudah era digitalisasi ini, kita tidak bisa menghindari itu. Anu gitu mas. Jadi kita sangat perlu itu, sangat perlu. Terutama media-media yang dikelola oleh non-militer, sehingga tidak terlihat kok tidak berimbang militer saja yang memberikan klarifikasi. Ya, harus ada media-media yang memang non-militer, sehingga ya memang seperti ini adanya. Ya, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi lagi sekarang. Ini era keterbukaan. Era keterbukaan, era digitalisasi, ya kita harus ikut di dalam situ. Nah, awali harus dengan silaturahmi, jalinan supaya kita saling tahu, sehingga sinerginya enak. Itu sih kira-kira yang kita lakukan. Lebih lanjut disampaikan, di era digitalisasi di mana akses informasi cepat tersebar secara masif, seharusnya bukan ditutup-tutupi, melainkan harus diklarifikasi agar masyarakat tidak berespekulasi. Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.